Saya yakin bahawa produk ni kalau kita sampaikan kepada mereka, salah seorang daripada mereka, bukan dia yang perlu tapi orang yang dia kenal tu perlu. Macam semalam kita berjalan dekat si Syahiran anak saya ni, dia ni nak betul nak jam, bateri dia, jam G-Shock dia dah mati, bateri tak ada. Dia pergi kedai jam tu dekat dekat mana, AlphaLipid lepas tu Cina ni dia cerita dekat dia, dia nampak jam kita, lepas tu kata jam you bagus encik, saya suka collect jam, saya kenal dia tu. I dulu kerja dengan timepieces yang memang jam-jam jewelry lah. Masa PKP benda tu tutup, kedai dia tutup, kesian. So saya kerja kat sini untuk menampung. Bila dia cakap macam tu, kita terasa benda tu dia boleh, pasal dia sales girl. Dia cerita pun tak pandai, dia nak cerita pasal, I tanya pasal Phoenix GPS punya jam tu, tapi dia tak tahu banyak, tapi dia try untuk jual jam tu. So maknanya dia boleh create something. So saya cakap dia, Joanne, nama dia Joanne. Joanne, have you heard about this AlphaLipid? Itu je permulaan dia. Have you heard about AlphaLipid tak? Dia kata, AlphaLipid saya macam pernah dengar lah. Ini AlphaLipid produk, satu-satunya produk yang semua orang perlu join. Oi, apa tu? Ada tak produk yang slim, Encik? Ha, itu je. Bagi nama, bagi kad, insyaAllah itu yang nak cakap dengan Rina tadi. I nak try yang buat dia malam ni. Yang Nguyen tu, I call dia dekat Mandarin tu, dia nak masuk dengar malam ni. Tapi itu bagusnya bukan untuk dia, tapi because the excitement tu, kegairahan dekat sini adalah kaum dia yang mana berjaya, yang mana telah pun mendapat imbuhan, ganjaran yang banyak, jadi dia pun rasa nak tapi join. So benda-benda macam ni kita syok. Baik. Elok-elok betul tu, Wan. Elok-elok betul. Inilah mengatakan, insyaAllah kalau benda tu kalau kita korek, macam diamond ni, macam intan, berlian ni, Tuhan jadikan di dalam tanah yang mana tak semudah itu orang dapat. Kalau dapat dah banyak orang kaya. Jadi betul. kita korek, jumpa seorang ni macam Nguyen tu ke, macam Joanne tu, macam Zap tu ke. MasyaAllah, kita tak pernah tahu. Itulah, insyaAllah.